untuk tahun ini proyeksi yang terbesar ada dua. Yang pertama terkait dengan alat-alat kesehatan, kemudian yang kedua terkait dengan pad-pad di bidang PLTS, terutama supporting pad untuk mounting dan segala yang terkait dengan aluminium itu bisa kami support. Itu terjadi karena memang peraturan TKDN yang sudah sangat digencarkan oleh pemerintah pusat, sehingga nanti banyak sekali pekerjaan yang bisa diampu oleh teman-teman IKM dengan syarat mereka harus siap secara sistem dan secara mekanisme pekerjaan. Ruh kami yang utama adalah pendampingan kepada teman-teman IKM yang berproduksi di aluminium pengecoran. Itu kami memberikan apa ya istilahnya itu pelayanan yang semaksimal mungkin. Jadi teman-teman IKM itu bisa datang ke UPT ketika ada orderan yang tidak bisa dikerjakan. Mereka bisa datang dengan hanya membawa ide atau sudah membawa draft gambar. Itu tetap kita bisa layani. Saya meyakinkan kepada customer tersebut bahwa kami memang diamanai oleh pemerintah supaya untuk mendukung kinerja dari teman-teman IKM. Jadi bukan ada gap antara IKM dan UPT Logam, tapi kami memang benar-benar ada di belakang mereka. Supporting 100%, kemudian apa ya istilahnya itu membantu dari pihak permesinan, kemudian nanti terkait dengan kualiti barang, terkait dengan spek material yang harus digunakan seperti apa, itu kami support sampai ke situ. Anggapan saya sangat bagus karena ada UPT Logam itu sangat membantu IKN di Yogyakarta ini. Kami dari IKM di Yogyakarta ini sangat membutuhkan seperti desainer, seperti machining molding, dan seperti bubut konven, kayak baik pekerjaan yang konven gitu kan bisa masuk ke sini semua gitu. Dari IKM kami membutuhkan 3D scan. Kami bisa meminta bantuan UPT Logam untuk membuatkan 3D scan dari produk ini bisa menjadi gambar 3D.